Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi dengan saya Yudi di channelnya Cherio Life. Kali ini ada hari yang spesial. Saya baru aja pulang dari kegiatan hari ini dan saya memberikan mainan untuk anak-anak saya. Mainannya apa sih? Pengen tahu mainannya apa dan seberapa besar sih excitednya mereka nih diberikan mainan baru. Oke, kita langsung aja nanti unboxing dan review sekalian mainan barunya. Halo guys. Halo. Oke, kita lanjut ke mainan apa aja sih yang saya beli untuk anak-anak Biru dan Abdul. Dan Abdul sudah naik meja. Oke, duduk dulu. Oke, yang pertama itu mainannya adalah jam benten ya. Dan kali apa? Iya, dipencet. Jam benten ini ya, saya beli di Toy City Summarecon Mall Bekasi. Oke, harganya saya bahas harganya dulu ya. Harganya itu harganya kalau kalian bisa lihat. Oke, harganya itu 199.900. Tapi diskon. Ya, diskonnya 30%. Jadi sekitar 139.000-an. Dengan diskonnya. Oke, barang yang kedua yaitu Black Widow atau perlengkapan perangnya Black Widow ya, salah satu jagoan di Marvel ya. Ini dia, dipakai di tangan nantinya dan bisa menembakkan peluru apa deh. Iya, jam tangan Dede ya. Oke, ini harganya itu mana harganya? Ini dia harganya itu 499.000 ya, atau 500.000 lah, tetapi diskonnya itu 50%, jadi harganya itu sekitar berapa ya, 249-an lah, sekitar segituan. Nah, kenapa cukup mahal ya mainannya? Tapi karena apa tuh, abangnya di Toy City itu ngasih tahu nih, wah pak, kalau bisa pakai aplikasi Atom atau Atome di Play Store, download itu dapat diskon pembelanjaan di 300.000 dapat potongan 150.000, di bawah 300.000 dapat potongannya itu 50% dari harganya. Jadi ditotalin jumlah-jumlahnya dengan potongan diskon dan potongan aplikasi Atom atau Atome di Play Store, nanti saya kasih lihat gambarnya, itu dua mainan ini jadi total harganya itu 239.900-an. Oke guys, mainan pertama yang kita bakal unboxing yaitu jam tangan Ben 10. Ya, jam tangan Ben 10. Jadi kita buka terlebih dahulu kardusnya. Jam tangan Benten ini nanti ada 5 disc ya, atau 5 pelurunya yang bisa ditembakkan melalui jam tangan ini. Tapi kalau beli mainan ini yang pasti kita arahkan dulu ke anak-anak ya, jangan sampai menembak asal-asalan ya, jangan sampai menembak adiknya atau kawan-kawannya, kasih tahu lah biar jangan nembak ke orang. Oke, pertama ini jam tangannya. Kalian lihat. Jam tangannya itu dibuat dari karet, talinya karet tebal, lalu bahannya itu plastik ya, plastik tapi plastik tebal, bagus ya, harga nggak bisa bohong ya. Jadi nanti di sini bisa dimasukin disknya nih, disk tembakannya, lalu bisa ditembakin. Oke, kita buka lagi kali ini. Ini ada pelurunya. Pelurunya itu ada 5, ada 5 buah. Ya. Ada 5 buah. Lalu ini ada dapat stikernya.
stikernya nanti buat ditempel di pelurunya ya. Tuh stikernya tuh. Mama. Oke, ini stikernya. Oke, udah kosong ya. Nah. Ini kita bukanya nih. Jadi ini kan ngunci nih. Ini kita buka lagi tuh. Nah, kita masukin nih. Kita masukin ya. Ada 5 buah disk. Di sini ada 5 peluru. Kita masukin sini deh. Kita masukin. Oh, tutup. Nanti dia nembaknya keluar dari sini nih. Nih guys, nih di lubang ini nih. Nah. Oh. Oke. Okay. Jadi kalau dipasang kayak gini, jadi nanti bisa tembaknya dari sini nih. Nah, kita tembak nih. Asba, kita tembak, Bang. Tuh, keluar dia. Lagi. Wih, nggak begitu keras kok keluarnya juga sih tembaknya, tapi tetap aja ya diarahkan ke tembok atau ke objek, jangan ke kucing atau makhluk hidup lah. Nah, keluar lagi. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu mainan alat perangnya Black Widow, jagoan, salah satu jagoan dari Marvel ya. Kita buka terlebih dahulu. Ini ya, mainannya ya. Kamu ya, Bang? Ya, ya. Di dalam kotak juga ada petunjuk pemasangan ya. Petunjuk pemasangannya tuh. Oke. Ada petunjuk penggunaannya di dalam box. Dan ini pelurunya, tuh lihat pelurunya tuh jadi kayak busa gitu, lembek gitu. Ini juga karet lembek. Ya, jadinya apa? Nah, ini pelurunya ada 3. Kita coba pasang dulu ya. Mama. Kita coba pasang. Iya, Mama. Nah, ini sudah pasang, jadi dimasukkan saja ke sini. Ya, arahnya jadi nanti dia gini. Gitu. Oke. Okay. Nah, nanti kalau mau menembakkan itu, ini ditarik nih, guys. Nah, itu ditarik. Nanti ditembaknya melalui ini. Gitu ya. Oke, okay, guys, ini udah kepasang ya di tangan saya tuh, gede tuh bentuknya tuh. Wih, sama kayak gede. Lihat tuh. Nah, cara penggunaannya adalah kita masukkan terlebih dahulu pelurunya ya di sini, dan kita tarik di kokang dulu ya, jadi panjang kayak gitu. Ini dimasukkan ya, lalu kita kokang. Nah, jadi ini dipencet, lalu kita tembakkan. Gitu, kenceng juga ya. Jadi ya lumayan lah. Jangan kita nanti kita arahkan, jangan sampai anak kita mengarahkan ke makhluk hidup. Oke. Jadi itu mainannya ada 2. Yang satu ini adalah jam tangan Benten, dan ini adalah alat perang atau jam tangannya Black Widow ya. Jadi saya beli di Toy City di Sumarakan Mall Bekasi. Jadi ya begitulah untuk anak-anak ya. Ya. Gimana, Bang? Abang senang? Senang. Oke, okay, guys, sampai jumpa. Waduh, ada yang naik. Oke, okay, guys. Itu aja konten kali ini, unboxing mainan untuk anak-anak. Tapi untuk mainan ini saya pikir untuk umur 4 tahun ke atas ya.
ya penggunaannya, tetapi tetap kalian sebagai orang tua harus tetap mengawasinya ya, jangan sampai diarahkan ke makhluk hidup ya, kita arahkan jangan sampai ke muka atau bagian tubuh sensitif lainnya. Jadi bisa diarahkan ke tembok atau ke bola atau ke objek yang kita arahkan gitu. Tetap kalian awasi. Oke, okay, bye-bye. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Sampai jumpa.